Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pengangguran semua. Di video sore hari ini saya mau update tentang jenis rootstock anggur jenis apa ya? Dograde USA. Ini saya baru tanam sekitar 3 bulan yang lalu dari cutting lebih kecil dari blinking. Jadi di semai air dulu. Nah, ini sekarang kurang lebih 3 bulan sudah seperti ini. Menurut saya ya cukup vigor juga ya. Awalnya memang sedikit lambat. Dia dibandingkan dengan Freedom untuk starting di awal memang kalah. Tapi begitu sudah besar, sudah mulai banyak akarnya di bawah, langsung udah ngacir ya ini. Seperti ini daunnya tuh. Dia kalau diraba-raba itu sedikit kasar si Dograde ini. Banyak yang bilang jenis Dograde itu ada dua jenis, yang Bangalore Dograde itu dari India, yang Dograde USA itu dari aslinya Amerika. Tapi si Bangalore Dograde ini banyak yang berspekulasi ya dia mengarah ke Ramsey. Memang kalau dari daun dia memang lebih lemes kalau si Bangalore itu. Sedangkan yang ini si Bangalore Dograde USA ini dia lebih kokoh si untuk daunnya ya. Batangnya sudah mulai coklat ya. Ini sengaja si tunas airnya sebagian saya sortir, sebagian ya sekarang saya pelihara ya. Karena lumayan cutting-cutting sekecil ini kalau udah tua dia kita tancap jadi. Justru saya awalnya dari cutting-cutting sekecil ini nih. Karena waktu itu kan dapat kebetulan dari paman saya yang tanam rootstock impor, dia berbagai jenis lah dia punya. Cuman salah satu yang rekomendasi ini ya si jenis Dograde ini. Dograde di sini saya tanam ada 4 pohon lah. Karena mungkin prospeknya cukup bagus di kedepannya. Dan daya tahan menurut saya sih ya saat ini sih cukup memuaskan, cukup bagus dibanding seperti Kober SO4 itu udah lumayan pasaran ya. Tapi kalau si Dograde ini khususnya yang dari USA ya itu masih belum begitu banyak banget sih yang punya, belum sampai menjamur. Semakin ke atas semakin besar nih ya si daunnya. Sampai sini nih. Oke, nanti kita lihat 2 minggu ke depan ya. Saya akan update lagi. Sekarang di tanggal 24 Januari 2022 tingginya dia sampai sini ya. Nah, nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan akan saya update pertumbuhannya seperti apa gitu. Oke, sekian dulu video dari saya untuk rootstock jenis Dograde USA. Nah, ini pucuknya nih. Buat lebih memperjelas lagi ya. Putih dia. Pucuknya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pengangguran.